duduk. Hei, mau kemana dia? Ini orang main pergi-pergi aja, main masuk main pergi aja nih. Emang begitu ya? Iya. Lu tau gak sih acara udah live, main masuk main keluar aja nih sini. Lu mau ngapain? Lu mau ngeresmiin toko Krisna Bali lu? Hah? Krisna Bali gak tuh? Gua tadi abis. Siang-siang pakai jas lu mau ngapain? Ya biar keren. Gua narik perhatian lu aja biar lu tuh makeover gue, tau gak sih? Biar enak ya. Nah, ini kan oke. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ya. Gua mah, Pi, kalau lu gak kaya gua gak ngurusin, Pi. Tenang aja, gua mah gak pernah ngurus-ngurusin orang-orang yang gak kaya. Males. Bener. Lu harus ungkit kalau sama dia apa yang udah gue lakuin. Oke, lu. Besok ke Bali ya. Lu jadi ke tempat gue gak? Hah? Lu mau ke Bali? Kata mau ke Bali. Oh, lu jadi. Lu ke Bali. Lu jadi. Ke Bali. Ke tempat gue. Mau minta. Enggak, lu. Mau ke Bali ke tempat gue. Ah, tapi barternya gue bikin acara tempat lu. Ih, barter. Kaya kali. Masa kaya masih aja barter. Lu mau mati di urung harta? Mau? Hah? Lu mau? Ayo gue tanya. Lu punya tempat gede-gede kalau bukan buat gue, buat siapa? Lu kerja buat siapa? Emang habis harta lu buat gigi? Kalau nggak buat teman-teman lo, buat siapa? Iya, gue paham. Iya, udah sabar. Lo aja berdua ke Singapura nggak ngajak gue aja, gue nggak masalah. Ayo, gila-gilaan. Ayo, ke Singapura malam ini. Gue tanya sama Ruben. Oma, lo ke Singapura ngapain? Check up, karena gue pikirnya sakit. Terus? Kalau ke Singapura cekat? Enggak, si Rapi lagi mau naktir kita-kita aja. Ayo. Syuting ketawa itu berkah. Tapi buat Sabtu Minggu kita bikin syuting di luar negeri. Gua minggu ini gue gak bisa ikut. Ya. Tapi minggu lu depan beli gue tiket, gue mau ke Singapura. Ngomorotin. Kita takut ya sumpah pertemanannya bahas-bahas harta aja deh. Ih. Apa? Bahas-bahas harta aja. Punya duit ngobrolannya enak kalau begini. Bukan masalah gak punya duit lu. Bukan masalah gitu juga. Dia jangan salah, dia juga punya villa di Bali. Oh, ada. Kan lu punya gak pengen. Gua punya villa di Bali walaupun sebelahnya kandang kebo. Gua mah ada. Villa. Jaswa mana tadi Jaswa? Ada di situ tadi. Ya Allah Jaswa taruh di belakang. Iya man. Enggak jas gua ditaruh di belakang. Jas mana jas? Jas. Itu. Hah? Oh ada. Udah makasih. Udah gua balikin tadi. Ya, lu kemana lu sini? Gua lipetin, gua balikin. Lu pada ngapain sih siang-siang begini gak pada sibuk emangnya? Gua pada ngapain lu gak nonton Senin sampai Jumat ketawa itu berkah ada Ki. Bukannya waktu itu katanya gua nanya ada 5 orang ya? Tadinya kan ada 5 orang. Tadinya kan ada 5 orang. Gini. Ke gue, nomor 1. Baru sekali seumur umur di televisi, gue di drop dari program. Iya, sumpah. Ya. Nah, parah ini banget, Jack. Di sisi lo parah banget. Lu bukan di drop, tapi lu yang gak mau ya. Iya, sumpah. Kak Igun yang gak mau. Dia tahu alasannya apa? Kenapa? Aduh, gue tuh gak bisa melawak. Gue itu kan desainer, gue gak bisa lah kalau ngelawak-ngelawak gitu. Alasannya apa, Karube? Bukan itu doang. Kenapa? Emang dia juga punya acara malam sebagai juri. Yeah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia takutnya gak keburu. Yang kedua, dia kan lagi mau ada Miss Grand Internasional. Ya kan? Miss Grand? Oh, yang mau barter sama tempat gue di Bali. Bayar dong, pakai barter lagi dong. Bayar! Apa lu? Acara... Bayar! Acara gede barter. Dia begitu sama lo? Iya. Kasih dong. Pi, kasih Pi. Obrolan ini belum nyambung ke itu. Obrolan ini kan belum nyambung ke lo. Lo segmen 3 aja ya. Bukan gini. Ben, Ani sama Anwar dari tadi. Pak, ini pada ngomong harta semua. Ya lo enak, gue yang gak punya program ngomong apaan. Gak ada, Bapak. Jadi sebenarnya gini, ada kehadiran Bapak di sini, ada Rapi juga Bapak mau minta tolong. Apaan tuh? Rapi, Bapak ini lagi kelilit utang. Terus? Jadi dia itu masih ada... Utang sama Denny Cagur 8 juta. Udah berani bayar deh. Diam. Berapa tadi sama Denny Cagur? Denny Cagur 8 juta sama Denny Cagur 16. Hah? 18. Iya, sama Denny Cagur 18 juta. 18. Sama ini 32. 32. Banyak ya? Jadi 50 juta? Itu zaman waktu YKS dulu. Enggak, ini udah dilunasin belum? Udah, separuh. Berapa? Separuh, baru separuh. Baru separuh, bohong. Jadi sisanya berapa? Ya sisanya sih...
jangan dinaikin lagi, ini mah otaknya dagang banget. Otaknya dagang banget. Kalau dibantuin, biar utangnya lunas. Ya udah 20. Sini, utangnya 20 bilang. Lu jangan sampai lu lunasin, jangan ya. Enggak, kita lunasin 5 juta ya. Oke, 3 juta dulu ya. Oke, 3 aja. 3 aja, gak ada, gak ada. Gila, bayar utang udah luar. Si Uben 5 juta, Anwar 5 juta. Si Igo 5 juta. Siapa yang punya utang, siapa yang ketempuhan. Apa? Udah, luar. Ya, rekening. Lu tuh sama kayak Igun ya. Kalau Igun di sini ngomong, oke nanti kita kasih ya. Udah, ini gue suruh, gue juga bagi dua. Di sono sama, di sono juga sama. Nanti aku kasih penonton yang 4 juta. Udah, nih badan gini. Jangan ngomong. Anak gue baru masuk playgroup, lo tau kan? 300 juta gue tahu, Ude. Kalau gue sih sebenarnya gue patungan buat masalah dia nggak apa-apa. Masalahnya kalau di accounting gue, kalau mau ngebantu, itu milih-milih bentuk juga. Emangnya kenapa kalau bentuk begini? Nah, kita ini kan maksudnya bisa jadi apa nih? Kita dapat feedbacknya apa gitu. Jadi gini, kita lihat sampai segmen 4 ya. Kalau lo menyenangkan banget, mungkin kita bisa urunan ya. Jadi utang lo 20 juta kan? Oh iya. 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta ya. Ini gak ada, gue gak ada yang aja. Ya Allah, ada. Ini orang pelit banget lo. Pelit banget. Abis dong orang di sini 350. Eh dengerin, Anwar gak usah ikut patungan. Orang di, dengerin, orang bela ulang tahun aja Anwar gak ngasih kado. Di, ngasih kado gue ya. Eh dengerin ya, ini ya gak ada yang tahu. Gue bikin surprise di restoran Jepang mahal waktu itu. Terusnya gue ngasih kado juga mahal, enak aja lu. Masa lu gak tahu lu? Dia gak ngomong sama lu. Eh, tadi gak ngomong harta, sekarang harta ngomong. Ya abis gue diem-diem aja diungkit-ungkit sama lu. Eh, sorry. Dia barang mahalnya dari gue. Udah gak ada, gak ada. Udah gue tebak, makanya gue bilang jangan disatuin. Kalau disatuin, masing-masing ini udah gak bisa. Iya, gue lama-lama. Diam. Emang gue harus ngomong-ngomong, ha? Masalah harta kayak lu, mau mati guruk harta lu, gue tanya. Hei, Anwar. Gila lu. Si Anwar pakai ngomel masalah harta-harta. Kalau dia gak kepengen harta, gak mungkin dia mandi di kebon singkong. Biar manis yang ada di rumah harus mengerti. Maksudnya apa? Anwar mandi di kebun singkong, apa sih? Jelasin apa sih? Bapak gak tahu. Oh, gak tahu ya? Enggak. Anwar mandi di kebun singkong. Iya, ada sungai, mandi doang. Kan sungai. Lagi. Susah sekali. Orang kebun singkong semua tangannya gubuk, mana ada sungainya. Jadi Bapak, Anwar mandi. Aduh, mulut gua kok lemes sih? Si Anwar mandi di kebun singkong karena itu syarat-syaratnya biar jadi kaya. Munja kebun singkong. Gue ceritain ya. Orang munja macam-macam. Jadi di Kakak Beradik Podcast. Cerita dari Kakak Beradik Podcast. Tiba-tiba nih anak nyambat. Pokoknya tiba-tiba nyambat dan susah banget. Lo tau gak yang keluar dari mulutnya apa? Sampaikan ke badan anak ini. Tolong. Kalau ziarah kemana-mana jangan minta kaya katanya. Sholat. Orang tuh bener-bener kalau ziarah itu mendoakan. Wah bahaya gitu. Nih. Enggak, aku berdoa kok. Orang itu yang ngomong lu sendiri mulut lu. Orang lu lagi pas lagi kesambet begitu. Ini pon singkong mandi ngapain? Igun yang ngajakin. Pi dengerin, lo mau minta apa aja sama gue kan ada Pi, iya kan? Ada orang curhat, dia bilang gini, Ma kalau jadi artis enak ya Ma, mobilnya Alphard, ini ono. Ya lo mandi aja, lo gak ada aura kata gue. Woy jalan kesana, phonebook gue kan penuh. Gara-gara lo ketemu sama dia beberapa kali, lo selalu ngomong begini dari jauh nih. Muka lo buram. Iya sumpah, jadi waktu itu ada acara dangdut malam-malam, aku lagi nge-host, dia jadi juri, dia ngomong gini, heh aura muka lo jelek. Gitu. Sekali kepikiran dong, overthinking kan. Besoknya episode 2. Lagi nge-MC lagi. Heh, ada lu auranya jelek kata gitu. Enggak ada auranya. Iya, ada aura pokoknya muka lu. Makanya kalau bisa di acara sore kalau ada minuman, minumannya jangan sharing, harta lu keserep nanti. Minuman digeser ya,
Oh pantesan, eh siapa? Lesong, pantesan. Dia kalau diketahui itu bergerak, dia paling pojok kanan ya maunya. Berarti si Anwar. Iya, eh jangan gitu dong, Les. Jangan dibuka kayak gitu dong, ah. Iya kan? Yang kayak gitu dong, jangan dibuka kayak gitu dong. Kita kan gua bingung kalau lo mau syuting kan orang pakai minyak wangi kan di sini ya, kiri kanan ya. Tapi kalau pakai mau syuting minyak wangi di mana? Gua di sini. Kan dulu gua di sini. Sini, gini, gini, ke sini. Udah. Gua bingung Anwar tuh ke alis gini. Orang pinternya Anwar dari mana? Ajak ke sini dong, ajak dong. Hei, dengerin. Gak usah marah kalau masih dundang. Gak ada. Kalau bener gak usah marah. War, gak usah marah, War. Kecuali kalau kita sebutin Abah Cibubur tuh baru. Abah Cibubur. Gak ada. Abah Cibubur. Ada nih ya, dengerin ya. Tiba-tiba ada yang tengah malam jam 11 malam. War. Lu di mana? Lagi di rumah. Temenin gua dong, gua lagi bawa model-model gua nih, gitu. Iya. Rumahnya di mana ya? Udah gua lupa gangnya. Iya, giliran gua mau balik ke sana gua enggak nemu. Dia gua suruh teleponin di sebelah mana sih, War? Enggak dikasih tahu, emang pelit banget. Gila, War. Oke, kita mulai saja. War meninggal mana gua kan gua udah bilang enggak marah. Banyak belajar sama Rapi. Rapi ke depannya tuh enggak pakai apa-apa. Ikhlas nyenengin orang tua, saudara. Ini main dukun setan mah. Astaga. Udah. Ini kan ibarat udah enggak boleh gitu. Nyenengin orang tua, tapi kita enggak nyenengin lu juga kok. Iya. Arahnya biar dilunasin utangnya 20 juta lagi. Ya. Oke, kita bisa baca judul rekan-rekan. Oh iya iya. Ayo. Oke. Judulnya apa sih? Maaf, War. Judulnya panjang benar. Ini ada bunga lo mau mandi enggak? Enggak. Enggak ada mandi-mandi kembang. Enggak ada mandi-mandi kembang, ada. Ada. Waktu itu bapak gue nanya lu ngapain di kebun singkong? Iya, gara-gara lu. Jangan marah, nyemarah-marah. Iya. Santai. Bapak lu nanya. Bapak gue nanya, mamaku. Ngapain di kebun singkong? Lu ngapain di kebun singkong? Bukan rumah lu nganter. Hah? Gak ada. Judul hari ini, judulnya adalah beli sawah di antara cucu. Pulang-pulangnya beli rujak di jalan. Aduh, gak kuat kong cucu-cucu. Jadi pengen ngajak jadian. Panjang itu. Panjang judulnya ya. Panjang. Di sini panjang judulnya. Panjang judulnya. Oke. Benar Cibubur. Gak ada. Eh hey, dia nanya lo beneran tadi. Apa? Emang bener Cibubur gue ikut tuh biar kaya gitu. Jangan jalani belok kalau lo jalan ntar nancep kayak itu nggak ya. Pak lo nggak nyampe ya? Nah Raffi ini suka bikin ngakak lewat kegenitannya sama cewek-cewek cantik. Kita punya tayangannya ya. Ini dia. Kamu namanya siapa? Vira. Vira. Dibalik Raffi. Vira. Dibalik Raffi. Tolongin. Kamu mah ngeberat-beratin. Ayo atu bangun. Apa-apa kamu udah bikin saya berdiri ya. Saya langsung berdiri. Jaket kamu kok, saya udah kasih tahu kalau datang ke kantor saya jaket jangan warna hitam dong. Ini bukan warna hitam, ini warna pink. Aduh maaf, cinta itu buta. Salah. Tapi lu kadang-kadang kalau kayak gitu kan sebenarnya enggak direncanakan ya. Misalnya spontanitas nih. Spontanitas. Tapi kan kalau gombal-gombalan gitu kan lu mesti mikir, Vi. Enggak, kan tergantung kitanya sedekat apa. Kalau memang dekat maksudnya dekat essay ini kan kita juga enak. Kalau misalnya ada yang baru-baru gitu gue juga suka agak-agak nahan-nahan takutnya kan dia juga enggak ngerti bercandaan. Chemistry, gitu. Chemistry. Kan dia enggak dia ngomong ya. Gimana aja Bang Bopak.
Tapi kan kita kalau acara-acara live ini kan orang nonton kan kayaknya ih gampang padahal kan susah juga. Iya. Gak orang enggak mikir kalau kita tuh begitu juga usaha itunya gimana ada effort, ya. Apa sih? Lu enggak ngerti. Nah, Pi, lu tolong ajarin Igun, Anwar, gue untuk genit sama dia nih. Hah? Sama dia? Ya soalnya di Brownies, Pi, di Brownies sekarang kita ada talent baru. Iya. Cantik banget, parah lu pasti bakal demen. Oh gitu dong. Mana kok gak ada hari ini? Ada. Ini ada. Udah datang. Yuk. Bella. Bella. Sini, Tay. Bella pulang olahraga, Tay. Oh, Bella. Iya. Bella baru pulang. Bella duduk, Bella. Jadi tadi Bella cerita baru gini, Bel, kalau hari ini pakai baju olahraga, iya abis olahraga bakal sama Fania katanya. Oh iya, Fania. Ya. Bella, besok main ya sama Rafata. Oh iya. Tapi Bella cantik. Jangan pegang-pegang, ntar Wendy bete. Kamu suka sama Wendy? Ceweknya Wendy. Oh. Ini ceweknya Wendy. Ceweknya Wendy. Baru 2 minggu. Enggak, tadi Igun bilang sama Ruben, Bella, Bella, kirain Laudia Sinta Bella. Senyumnya mana senyumnya? Iya. Gombalin dong, gombalin. Kamu tahu enggak bedanya kamu sama Bopak? Ah. Kalau kamu itu ibaratnya malam Minggu, kalau Bopak malam Jumat. Masanya malam Jumat. Iya, lu diapelin lu. Oh, setan lu. Tapi Pi gampang, Pi. Ini makanannya gampang. Apa itu? Tekokak. Buah yang kecil-kecil. Hei, lu kalau bikin kalau mau bikin apa harus yang Igun mengerti. Igun kalau enggak ngerti, Igun kalau enggak ngerti bercanda mukanya lagi. Ma jangan suka gitu ntar sangka orang benar tahu. Lu bisul 7 ya. Jangan bohong lu. Gua ketawa tadi. Apa? Gua ketawa. Ketawa lu gimana tadi? Ketawa. Enggak, tadi enggak gitu diam aja kan suaranya. Iya. Coba Anwar kembali. Anwar, coba Anwar. Ajarin A, ya. Ajarin A. Nah, emang lu bisa, War? Bisa aja, makan disikin. Belan. Nah kan sama Bella dia. Pokoknya Anwar kalau nafsu jenggut ya. Bella, kamu merem deh. Merem? Nah. Eh, mana? Lu pergi? Mana orang juru merem? Ya, merem itu. Bella, kamu merem deh. Merem. Gelap gak? Gelap. Nah, segelap itu cintaku padamu. Segelap itu hidupku tanpa hidupmu. Tadi gak bilang gitu, segelap itu cintaku padamu. Wah, lu aja lu. Kok cintaku gelap? Eh, Anwar, nih coba. Cinta lu mati listrik. Nih, lu bawa kasih pengalaman gaya lu. Seorang ahli bahasa. Ahli bahasa. Bella. Sorry. Ini kalau secara tayangan anak-anak playgroup boleh kan? Apa urusannya sama playgroup? Ya kan aku tanya dulu, aku takut salah. Ya, yuk. Bella. Iya. Kamu tahu jalan tol panjang? Iya, kenapa? Karena kalau pendek di hati kamu. Masuk. Ya, makasih sayang ya. Soalnya baterainya agak lobet. Oke, baik. Ini kayaknya hari ini Brownies ini pecah karena dikehadiran oleh rekan-rekan dari Ketawa Itu Berkah ya. Rekan-rekan dari Ketawa Itu Berkah? Iya. Emang ini udah masuk? Belum, belum ini belum, belum. Kasih, Ke. Udah kemarin satu episode pas dia jelek, gak bagus. Mbak, aku tanya kemarin, Mbak. Gimana? Nggak digoling lagi. Ketawa Itu Berkah gimana? Nggak bagus, Pak. 5. Biasanya 8. 9. Ya. Ini pas. Pak, sorry Pak kalau kita di sini kerja berdasarkan data, Pak. Rating. Oh gitu. Iya. Data gimana? 5. 5 bagus enggak? 5 enggak bagus. Pantas dia calling lagi. Kata dia gini, coba lagi deh. Gua pasti yang kedua masih bagus nih. Ya udah. Tapi lu di Brownies bagus. Lu di Brownies bagus. Iyalah. Iya, lu di Brownies bagus. Enggak, soalnya gua baru tahu, gua tanya sama orang rumah. Kalau di Brownies sama siapa aja sih? Kenapa cuma Ruben sama Igun doang gitu? Enggak, gua bilang ada Bopak. Oh, ternyata kalau syuting Brownies lu jarang disorot, Pak. Oh. Jadi jarang. Enggak kelihatan.
jarang di shot, jadi pemirsa di rumah nggak tahu kalau lo di sini. Kameramen teman Anies semua. Ini kan jam makan siang, tahu nih pas lo disorot, orang kesedek. Iya. Orang nggak mau. Tapi anak pertama Anies nonton terus loh. Apa ya, Brownies? Iya, anak pertama adegan Anies. Anak pertama dari? Dari istri yang sekarang. Semuanya. Anak pertama dari? Ngerti nggak sih kalimatnya? Iya, iya, anak iya. Pertama dari? Aduh, susah kalau nggak ngerti bahasa-bahasa ini. Makanya ahli bahasa. Iya, cuman kan nggak boleh begitu, Ben. Anak, iya anak pertama nonton? Iya, Selo. Selo. Dia nonton bapak nangis. Dia nama bapaknya Bopak, anaknya Selo. Anaknya nangis mulu. Iya. Anaknya nangis. Ayah disiksa katanya. Bapak mohon maaf, boleh kita jeda pariwara dulu? Boleh. Ya. Para bat, lagi ditanya-tanya langsung jeda pariwara. Iya, soalnya. Apa? Dari atas, soalnya by minute pak, agak turun. Yuk, kita akan kembali ke lain satu nih. Tetap di Brownies obrolan manis.